Selamat datang di Wonosari TV dan terima kasih sudah menonton Wonosari TV. Selamat siang pemirsa. Hari ini tanggal 3 Agustus, persiapan untuk JFC tanggal 6 dan 7 Agustus, dan selamat datang saya ucapkan di Jember dan selamat datang di Wonosari TV. Kita akan mereview kondisi terkini tanggal 3 Agustus di alun-alun Jember untuk acara akbarnya Jember, Jember Fashion Karnaval tanggal 6 dan 7 Agustus 2022. Selamat datang di Jember dan selamat datang di Wonosari TV. Dan inilah pentas akbar JFC Jember. Dan inilah pentas megah dari parade yang akan kita nantikan tanggal 6-7 Agustus. Jangan lupa untuk cek tiketnya, kemudian juga sudah booking ya. Kondisi terkini istimewa Jember. Dan ini merupakan panggungnya. Talent turun dari panggung kemudian akan melewati para tamu undangan ataupun tamu-tamu VIP serta yang membeli tiket. Merupakan jalanan yang berada di depan kantor Pemda Jember. Jangan lupa acara yang akan dilaksanakan tanggal 6 dan 7 Agustus, pastikan teman-teman yang mau nonton di bagian ini VIP ya. Jadi bisa pesan tiket. Ini dia gedung pemerintahan Kabupaten Jember. Start dari sini, kemudian nanti ke Jalan Sultan Agung, ke Kota Cinema Mall. Ada tempat untuk media juga, kemudian ada juga jangan khawatir, ini ada sepanjang Jalan Sultan Agung, nanti itu gratis ya. Inilah alun-alun Jember, catwalk terpanjang di dunia. Kemudian itu ada gedung Wahya Wibawa Graha, gedung pemerintahan tempat dari Bupati Jember. Kemudian kita nanti JFC-nya akan memutar di sini. Jangan khawatir untuk tempat beribadah, di sini ada masjid ya, ada Masjid Al Baitul Amin. Jadi teman-teman kalau mau beribadah nanti juga bisa di sini pada saat acara KFC berlangsung. Kemudian rutenya akan melewati Jalan Sultan Agung, ini ya, hingga ke Kota Cinema Mall. Gratis yang dari sini. Jadi kita juga kan ada tamu-tamu dari negara undangan, kemudian tamu-tamu kehormatan, jadi ditempatkan di VIP. Tiket untuk VIP bisa dibeli nanti pada on spot ya, pada waktu acara. Tapi jika ingin booking, ada di linknya dari Jember Fashion Karnaval, bisa langsung juga ke base campnya di Jalan Gunung Batu. Kita meriahkan acara Jember Fashion Karnaval ini karena sudah beberapa tahun tidak terselenggara. Semoga acara kali ini lebih meriah. Dan tentunya antusias warga sangat-sangat menanti hiburan-hiburan seperti ini ya. Inilah jalanan Sultan Agung yang nantinya gratis. Teman-teman bisa nonton di sini, free. Oke. Selamat datang di Jember, selamat datang di Jember Fashion Carnival. Kemudian ini ada gedung pemerintahan. Jember keren. Jember benar-benar keren dong.
Ini jalanan yang akan menuju ke Bondowoso dan Situbondo. Sedang berlangsung GR dari teman-teman SD SMP nih ya, untuk yang anak kecil. Nah, itu panggungnya. Kita sedang berada di tengah sana. Untuk gedung pemerintahnya berbentuk gedung Garuda ya. Burung Garuda. Kebanggaan warga Jember. Boleh tanya-tanya sebentar. Kami dari media ya, YouTube ya. Mbaknya, dengan mbak siapa namanya? Risa. Mbak Risa, dengan satunya mbak siapa? Ila. Mbak Ila. Oke, Mbak Ila sedang ngapain nih siang hari ini sini? Oh, untuk persiapan acara apa itu? 17 Agustus. Mbak dari mana? Saya dari Puger. Oh, dari Puger. Harapannya? Harapannya untuk JFC kedepannya gimana? Harapannya semoga JFC ini semakin terkenal. Oke, okay, amin. Terkenal oleh banyak orang. Oke, okay, siap. Amin. Semoga JFC lebih dikenal ya, dan tentunya Jember nanti bisa lebih maju lagi dengan JFC dan lebih terkenal di dunia internasional. Oke, terima kasih Mbak atas waktunya. Oke, makasih ya. Assalamualaikum. Jember Fashion Carnival. Semoga terhibur dan semoga menginformasi. Terima kasih. Oke, kita Wonosari TV lagi berada di pentasnya JFC ya. Ini panggungnya baru dipasang. Sekarang masih tanggal 3 Agustus. Jadi kurang 3 hari lagi. Kurang lebih seperti ini pemasangan pentasnya untuk acara Agar Jember, Jember Fashion Carnival. Talent-talent akan naik dari belakang sana. Kemudian, nah ini. Oh, ya. Ini ada tempat-tempat talent-talent ya. Kemudian masuk sini. Naik, bergantian. Sesuai dengan temanya. Kanan-kiri, berdampingan. Nah, ini dia. Pentas Akbar Jember Fashion Carnival. Selamat datang di Jember ya, selamat datang di Wonosari TV. Semoga nanti kisah kita bisa live juga untuk pada acara hari H. Itu ada teman-teman dari Paskibra Kaya. Wayai. Ada teman-teman dari Paskibra Kaya juga karena untuk acara persiapan upacara 17 Agustusan. Gila. Situasi terkini dari pentas Akbar Jember Fashion Carnival. Selamat datang di Jember. Jangan lupa untuk check in tiketnya untuk yang VIP dan VIP. Jadi nanti tempatnya di sana. Nah, yang gratis nanti Jalan Sultan Agung setelah masjid terus sampai KCM. Selamat datang di Wonosari TV dan terima kasih sudah menonton Wonosari TV. Semoga terhibur dan semoga menginformasi. Salam hangat dari kami, Wonosari TV. Terima kasih.